Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menggelar kampanye terbuka di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, TKN berjanji mensejahterakan para petani seperti menjamin ketersediaan pupuk, mengakomodasikan dan juga melindungi tembakau sebagai komoditas unggulan di Jawa Tengah. Tim kampanye nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berkomitmen dalam membantu dan juga mensejahterakan petani, khususnya tembakau yang terus dilanda berbagai persoalan saat panen raya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk yaitu tidak melakukan impor beras, bawang merah, dan juga bawang putih saat panen raya. TKN juga menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau. Pendukung yang hadir diantaranya adalah petani-petani muda atau petani milenial. Mereka berharap paslon nomor urut 2 dapat bekerja sama dengan negara maju agar dapat mendigitalisasi sektor pertanian. Kita akan atur supaya tidak besar di tidak kecil di petani, besar di pengepul misalnya. Masalah pupuk, jadi ketersediaan pupuk itu juga harus dipastikan cukup ya, dengan data yang ada. Cara pengambilannya pun juga dipastikan mudah. Ini sudah dibahas untuk nanti Prabowo Gibran akan meluncurkan suatu program yang mengevaluasi kesulitan-kesulitan.